Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos entertainment semua. Apa kabar kawan-kawan semua? Saya berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin, 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 amin. Oke kawan-kawan, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang selalu menonton video saya. Adapun video kita kali ini, pagi ini, tadi saya borong nih, ini nggak borong juga namanya kawan, beli bermacam-macam lauk pauk. Ini harganya ada yang 7 ribuan, ada yang 5 ribuan nih di tepi jalan gitu. Ini masakan Padang semua kawan. Jadi saya borong, jadi kita mau mukbang masakan Padang hari ini. Oke kawan, terlebih dahulu lanjut, langsung saja kita berdoa. Karena saya nggak sabar lagi mencicipi ini semua. Oke, terima kasih kepada kalian semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kita mau coba yang mana dulu kawan? Ah, yang inilah. Ini namanya lado tanak kawan, masakan Padang nih. Pasti orang Padang, orang Minang tahu nih lado tanak ini. Kita langsung cuy ya. Oke kawan, jadi terus kita mau coba yang ini lagi. Ini gulai patin kan kawan gua, gulai patin. Coba langsung ya. Oh. Oke. Langsung saja kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tanahnya mentak. Sama perpaduan gulai patinnya juga mantap. Ini ada sambal ayam, ini ada semur tahu sama telur, ini gulai ayam. Tapi kita mau cobain dulu. Makan cuy, kalian jangan lupa ya, makan juga di rumah, kita campur juga. Wih. Tapi salahnya kita nggak ada lalapan ya kawan ya. Semurnya juga enak kawan. Ini semurnya harganya 5 ribuan. Ini perdana, saya beli makan sebanyak ini kawan, lauk sebanyak ini, lebih banyak pula lauknya daripada nasinya lagi. Kamu coba, telur. Thank you.
Soal ada ya. Ini ada tanah juga enak ya, Man. Cabainya enak juga, kan? Nah, nasinya habis ini, kawan. Nasi udah habis ini, kawan, kok. Nah, ini saya pergi. Aku mau coba juga. Enak. Nasinya udah habis. Nanti kita sama lagi makannya. Nanti makan siang. Oke, kawan-kawanku. Terima kasih dalam untuk video ini. Bagi kawan anak kos Pekanbaru, kalian boleh beli sambal ini di orang jual sambal lauk pauk depan STE. Oke, di jalan pauk saya di depan STE itu ada ibu-ibu sama bapak jual sambal. Situ saya beli ini. Luar biasa nih, memang enak. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan bosan-bosan kalian selalu nonton video saya dan komen. Berikan komentar yang baik, positif, atau beri saran. Besoknya saya mau konten apa lagi. Oke, kawan-kawan, pesan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.